Jadi di video kali ini teh gue tuh bakalan sedikit proyekan santuy, anjing proyekan santuy gitu enggak sih. Gue mau pasang ini cuy, sarung jok. Kan ini masih Orion ya, punya gue tuh cuma di papas doang kemarin teh. Dan sekarang gue teh pakai apa nih? Osa, anjir, Osa gak tuh. Kayak gitu. Jadi gue bakalan ke apa? Bakalan nyari tukang sarung jok. Kayak gitu. Taliin dulu . Jadi kita cuskan cuy. Gue pengennya mah pakai yang empuk itu ya. Apa tuh pakai matras gitu. Tahu deh, cuman ada apa kagak di tukang jok. Parada istirahat anjay. SMP kali SMP ya. Lancar kalau panas gini mah. Kagak padat. Kenapa gue kalau lewat sini tuh selalu ngomong lancar kalau nggak padat teh, karena di sini teh kalau jam balik gawe tuh buset nggak ada obeng macetnya teh, parahu box sedekil pokoknya mah. Udah ada yang jualan ini cuy, bendera bentar lagi 17 Agustus kan tuh. Puter balik. Anjir, ngegentak gitu gasnya, bangke. Harusnya saya di sini teh kanan, cuman lama ya nungguin nungguin lampu merahnya mah. Jadi gue bakalan puter balik aja di sini. Si tidur doang, Nah di sini nih tukang joknya teh mana ya? Ini deng, terbalik dulu sedikit. Ada mobil lagi. Ada tuh buat empuknya cuy. Gitu ya. Aduh. Pasang sarung jok. Beli lah pake? Kagak. Ini apa? Sarungnya. Mau pasang doang? Iya. Sama di rapin deng. Rapinnya kayak gimana? Kagak usah pakai jok. Iya. Oh, ini pake kuncinya. Kalau mau ini pakai matras nyari bentuk. Kalau itu bentuknya jelek, matrasnya. Kurang buat bentuk kurang. Ini maksudnya mau dirapi kayak gimana? Ininya aja di agak ditipisin nih kan ini ditipisin. Biar nggak monyong gini. Yeah. Biar rata gini aja. Udah sih itu aja. Oh sini dong, sini aja. Lancar, model lancar. Iya, cuman ininya nggak dihabisin. Ini enggak kan? Enggak. Ini model lancar namanya. Iya. Kayak gitu. Oh siap, tinggal colok doang, cek.
Ntar saya dekat depanin deh ya, agak depan sini. Hup. Nah, aduh, anjay, matres. Saya ambil video dikit ya. Jadi depannya gue tambahin cuy, biar ala-ala low dress gitu kan, asik. Biar nyangkut, kagak melorot, merosot. Jadi dilem dulu sama si abangnya nih. Dan ada ternyata matrasnya teh, jadi gue bakalan pakai matrasnya kayak gitu, biar sedikit ngebentuk. Taruh gak sih? Emang tipis sih, karena ada pokoknya sama fiber yang rame sih. Paling tebelnya segini kan. Keringin dulu. Yo guys, jadi proses pemasangan sarungnya nih, anjay meranjay gitu kan. Oh. Sama si Bambangnya masih sick. Udah pasang sarung, dipotong udah dong ya. Iya. Langsung kita pakai test ride, anjir dikira apaan tahu kali test ride gitu kan. Suwe. Oh, lagi masang punya orang juga nih, punya Vario. Atau belajar jadi segitu ya. Tuh. Aduh, udahan euy. Madep. Anjas. Jadi ala-ala low dress, asik. Ini agak mepet ke sini kali. Apalah. Kita langsung test drive, asik. Aduh, kagak muat lagi. Enak, eh. Posisinya asli. Seset lagi, kagak licin. Tambah busa juga, terus tambah yang hitam tuh matras cina. Berapa doang tadi teh? Gocap pas ya. Tapi sarung jok gue bawa kan tadi tuh. Maksudnya enggak sama sarung jok, gocap teh anjay. Jadi ongkos pasangnya itu cuma 25.000. Matrasnya 20.000-an kayaknya mah. 25 dong. Iya, 25-an lah. Ah. Si bapaknya senyum-senyum parada bae aing orang sumpah dah. Bager bala lager. Resep. Kalau bala lager gitu teh. Oh, belok ternyata si Bambang teh. Jadi gue bakalan sedikit dicukur dulu cuy, karena rambutnya udah sangatlah gondrong. Buka gak ya? Mudah-mudahan sih buka. Alah siap boy, tutup lagi yang di situ. Alah, suwe di mana ya? Cukur, tukang cukur lagi teh. Atas kali ada. Sini tutup. Oh, pangkas rambut. Tutup cenah. Ala low dress gini, jok terus underbone tinggi, cocok banget sih. Jadi kayak agak belakangan gitu. Apa namanya duduknya teh? Depan sini weh. Kiri. Kali ada. Dulu mah ada. Nah, kan pangkas rambut buka. Full AC cenah. Jadi kita gaskeun cuy. Gak usah lama-lama gitu kan. Anjir gue teh ini teh sambil gawe cuy.
keluar weng teh ganti jok ke jeng dicukur. Ah, ces, aduh. Gokil pokoknya mah. Bang cukur. Aduh. A few moments later. Bikin video dulu kita. Anjas. Habis dicukur guys gitu kan. Ya. Yeah. Siap, maaf, oke, okay. Kasih ya. Gerimis, kita cuskan lagi cuy. Balik deh. Cukur udah gitu kan. Apain lagi. Kopi dulu, jangan gue gawe cuy. Kalau dicukur kan kayak kerapihan ya. Masih dibilang, aduh, mati lagi anjir, kayak belajar kopling. Kayak masih dibilang masih kerja sih jatuhnya dicukur gitu kan. Kan untuk kerapihan kerja, asik. Kumasia wenau, oke kalau begitu. Kumaha aing, jadi kita bakal gaskeun we. Gerimis eh, beneran eh. Gerimis tapi ini cuy panas, ini teh gerimis bener dah, kagak bercanda dah. Mantap nih, 2,5 prep prep cina kayak. Nah ini moge doang tadi kan anak yang kada tuh, ntar gue mau diservis di situ dah gitu kan. Buset, ini kagak kebagian kalau ada mobil. Hup 14 sejam ya cuy.